FTC Candler telah mengumumkan daftar 100 wanita tercantik di dunia 2021. Lisa Blackpink dinobatkan sebagai sosok perempuan tercantik tahun ini. Lalu, siapa saja para artis Indonesia yang kecantikannya diakui secara dunia lewat TC Candler? Berikut 5 di antaranya. Liodra Ginting. Seperti disebutkan sebelumnya, Liodra Ginting berhasil masuk top 8 wanita tercantik di dunia. Pelantun pesan terakhir ini sempat tidak percaya apa dengan pengumuman tersebut. Agak gimana gitu, tapi bersyukur dapat berita baik, kata Liodra di Instagram Story, Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021. Maudy Ayunda. Penyanyi Maudy Ayunda ada di jajaran 52 daftar wanita tercantik di dunia 2021. Ini bukan kali pertama pelantun perahu kertas itu masuk 100 daftar. Sebab dalam keterangan yang diunggah, 2021 merupakan tahun kedua ia termasuk di daftar 100 wanita tercantik di dunia. Maudy Ayunda sukses mengalahkan Ariana Grande yang berada di nomor 73, Lupita Nyong'o hingga Emma Watson. Dita Karang. Beda halnya dengan Maudy Ayunda, penyanyi Dita Karang menjadi pendatang baru di jajaran 100 wanita tercantik versi TC Candler. Personel Secret Number ini menduduki urutan 74. Ayu Ting Ting. Penyanyi Ayu Ting Ting juga sukses menembus, new entry, daftar 100 wanita tercantik versi TC Candler. Sang biduan menempati urutan 81 mengalahkan Natalie Portman yang menjadi juru kunci di nomor 100. Sandrina Michelle. Bintang remaja, Sandrina Michelle juga menjadi salah satu artis Indonesia yang sukses masuk daftar TC Candler. Pemain sinetron dari Jendela SMP ini berada di nomor 94.